Satu orang alim besar dalam bidang tafsir. Yang kita baca tafsirnya Tafsir Qurtubi. Imam Qurtubi ini antara karyanya yang terkenal ialah At-Tadhkirah, peringatan. Fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, pada membicarakan soal-soal nak mati dan selepas mati apa jadi pada kita ini. Jadi Imam Qurtubi dan Imam Nawawi kata dah Isra' Mi'raj berlaku umur 45. Dah yang mengatakan Isra' Mi'raj berlaku umur Nabi 50, seperti yang dipegang oleh kita sehingga dalam takwim dan kalendar tu, bila 27 Rejab tahun 10 ke Nabi yang umur Nabi 50, kita pun cuti ataupun sambut Isra' Mi'raj. Siapa yang pilih pendapat ini? Jawabnya, yang mempelopori pandangan mengatakan Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rejab tahun 10 ke Nabi yang umurnya Nabi 50 tahun, itulah seorang alim besar dalam bidang sirah, Al-Allamah Sulaiman Al-Mansufuri rahimahullah. Makna kalau tengok dalam bab Isra' Mi'raj, ulama bukan orang awam ni, ulama tidak sepakat. Dan tidak sepakatnya itu beza sehingga 5 tahun, 10 tahun. Jadi adakah kita nak kata Qurtubi salah pandangannya? Yang tepat Imam Nawawi. Nak kata Imam Nawawi tak berapa tepat pandangannya? Yang betul At-Tabari. Nak kata Tabari barangkali khilaf pada pendapatnya? Yang betulnya 27 Rejab tahun 10 kenabian oleh Al-Mansufuri rahimahullah alaih. Kita tak kata begitu, kerana memegang kepada prinsip yang disebut oleh Imam Abu Hanifah. Kalau soal akidah, betul kita akan kena syadid, kita kena cek betul-betul pandangan itu kuat ke tidak. Tetapi kalau ia berkisar kepada perbahasan sirah, cerita, manaqib, maghazi, maka kata Imam Abu Hanifah, kami berlapang dada menerima pandangan yang banyak. Jadi kalau kata Nabi bertolak siangkah atau malamkah, ini bukan satu subjek yang besar kita nak tarjek. Pada umur Nabi 50 tahun, tahun itu dikenang dalam sejarah Nabi sebagai Amun Huzni lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun Nabi kita berduka cita dengan sebab Nabi hilang dua tonggak dakwahnya. Pertama, bapak saudaranya yang tak sempat masuk Islam. Kedua, isterinya baginda Khadijah yang orang mula-mula memeluk Islam itu. Cuma apa yang saya nak buat contoh di sini, pun ahlus siyar, scholars dalam bidang sirah, tidak sepakat. Ada yang kata Khadijah wafat dulu 3 hari selepas itu, menurut satu pandangan. 2 bulan selepas itu, menurut pandangan lain. Meninggal pula Abu Talib. Mari pandangan lain kata dak, Abu Talib meninggal dulu 3 hari selepas itu, atau 2 bulan selepas itu, meninggal pula Khadijah. Jadi soal siapa mati dulu? Du ke Minoh yang mati dulu? Contoh, Minoh ke Du yang mati dulu? Ni tak mustahak kita nak bincang. Sebab memegang prinsipnya, Imam Abu Hanifah kata kami berlapang dada. Dengan semangat, banyak kajian dibuat oleh ulama untuk memperkenalkan Nabi kita kepada kita. Tetapi berapa banyak pula kesungguhan kita untuk mengenal akan Nabi kita itu berdasarkan banyaknya riwayat dan juga sirah sama ada klasik atau moden. Jadi soal malamkah Nabi tinggal ke Mekah atau siang, kita tak berbahaslah. Cuma riwayat yang masyhur di kalangan ulama, mana ulama paling banyak pilih, katanya tengah malam. Tengah malam.
Sebab apa dipilih tengah malam? Ini kata satu perbahasan yang kritikal terhadap nas-nas dan riwayat-riwayat yang menjurus kepada perbahasan sirah itu telah dilihat sama ada tersurat atau tersirat. Guana pertama kini, Nabi berlindung dalam gua Saur 3 hari 3 malam. Salasa layalin wa salasa ayyamin mundrenal mundre yerbe santien saniek, kata Rashid. Derai taga unnas, kata Jerman. Tri nui tri dien kuncia mai prak yisu tai samuan samken. 3 hari 3 malam, kata siang. Ni betul ni, bukan reka ni. Nak beritahu apa di sini? Bila 3 hari 3 malam Nabi duduk dalam gua Saur dan perubahan hari di dalam sistem perkiraan orang Yahudi dan orang Islam ialah dengan setiap kali tibanya waktu maghrib. Tibanya waktu maghrib, hari baru. Masuk maghrib, hari baru. Di sinilah penentuan riwayat mana yang lebih kuat. Siangkah Nabi bertolak atau malam Nabi bertolak? Dan guna nak kira, bila orang kafir bersidang di Darun Narwah, bilakah orang-orang kafir Makkah bersidang di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi? Jawabnya 26 Safar. Bila 26 Safar jatuh hari Rabu, masuk malamnya garib, kita dah setuju dah tadi. Sistem Yahudi dan juga kita orang Islam, pertukaran hari baru setiap kali masuknya maghrib. Bila masuk maghrib malamnya, sudah dikira 27. Sudah dikira harinya kami. Sebab tu kalau kira cermat, betul Nabi bertolak 1 Rabiul Awal hari Isnin, waktunya malam. Maka sebab tu kebanyakan ulama memilih pandangan yang masyhur di sisi mereka ialah malam. Jadi kalau nak cakap soal siang malam ni, dah habis sirah kita ni, dah habis. Ni baru duk cara malam ke siang, tak bertolak lagi Nabi ni. Kita nak berhabis ni. Ah, malam. Dalam keadaan Nabi menangis. Kita mengajilah kefahaman daripada perbuatan Nabi ni, fiqhus sirah. Yang kita nak faham daripada perbuatan Nabi, menangisnya Nabi meninggalkan kota Mekah pada malam itu sebagai satu sunnah bahawa sayang ke kampung halaman ni tuntutan agama. Nabi ni tuan-tuan sayang sangatlah ke Mekah. Sebab itu dalam beberapa siri hijrah, Nabi antara orang yang lewat berhijrah. Waktu Nabi hijrah pada 1 Rabiul Awal hari Isnin malam itu, semua sahabat di Mekah tak ada dah. Umar tak ada di Mekah. Di mana Umar? Madinah. Sudah setahun dah duduk Madinah. Setahun duduk di Madinah. Bilal tak ada di Mekah, ada di Madinah. Setahun dah duduk Madinah. Uthman, Abdul Rahman ibn Auf dan semua sahabat Nabi suruh pergi Madinah setahun lebih awal. Tapi Nabi masih sabar, tunggu di Mekah. Begitu juga dalam peristiwa hijrah pertama ke Habasyah, yang 12 orang umat Islam, 8 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki diketuai oleh Sayyidina Uthman, menantu lagi sahabat Nabi itu. Wanita yang 4 orang diketuai oleh isteri Uthman, yakni puteri Nabi kita, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi waktu itu? Nabi tak pergi ke Habasyah. Nabi dakwah orang kafir dalam Masjidil Haram. Mana nak tinggal Mekah ni satu benda yang besarlah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu riwayat kata menangis Nabi tu. Jadi dari perbuatan Nabi menangis ini buat sekalian, menjadi tuntutan agama dan sunnah kita sayang ke kampung kita, ke kampung halaman kita itu. Tuan orang mana tuan,
saya orang Botol Perak ustaz. Oh, saya hendak ke kampung saya ustaz. Sebab itu kedai saya 10 orang pekerja ni semua orang kampung saya ni contohnya. Tuan orang mana? Tengok rupa tu macam Juasih Negeri Sembilan je. Betul ustaz. Saya Juasih Negeri Sembilan. Sayang ke kampung saya. Tiap-tiap hari saya berulang dari kampung saya ke Putrajaya kerja. Allah berulang. Ustaz orang mana ustaz? Saya orang kampung Buluh, Kuala Berang, Batu Bersurat. Tempat ditemui Batu Bersurat itu yang tuan-tuan pagi-pagi lepas subuh sampai dah kampung saya melawat memorial Batu Bersurat tu penuh turun bas. Yang tuan-tuan dah tengok tu. Sedangkan orang kampung saya pun dah tengok lagi Batu Bersurat itu. Ha, tuan-tuan dah sampai tu. Mana bila kita sayang ke kampung kita ini daripada kefahaman perbuatan Nabi itu termasuklah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah Nabi pergi ke Madinah ni berapa untuk tunjuk jalan. Bayang tuan-tuan ni. Kalau orang kafir ni kianan, dia bawa Nabi ke tempat berkumpulnya tentera kafir. Bayangkan. Tapi Nabi percaya. Nabi bayar upah pada dan dia jujur. Ini yang jadi hukumnya fuqaha membahaskan bekerjasama dengan orang bukan Islam selama mana mereka boleh dipercayai adalah diharuskan dalam Islam. Nabi bayar upah. Walaupun riwayat mengatakan akhirnya Abdullah ibn Uraiki memeluk Islam kerana paling kurang ia melihat 3 kali mukjizat Nabi dalam perjalanan 8 hari 8 malam itu. 8 hari 8 malam itu. Antaranya kata Abdullah ibn Uraiki, ketika sampai di satu perkemahan Badui, orang berpindah randah, orang miskin, tak ada tanah air, maka menumpang di padang pasir. Padang pasir ni luas tuan-tuan. Jadi mereka pakai duduk, nak duduk sana ke nak duduk sini, dah padang pasir. Siapa? Ummu Ma'bad dengan suaminya Abu Ma'bad. Mereka 3 beranak, ada anak. Agak-agak ibu bapa sekalian, anak mereka tu nama apa? Ha. Sekali lagi macam betul je tu. Ma'bad. Ummu Ma'bad, mak kepada Ma'bad. Suaminya Abu Ma'bad, ayah kepada Ma'bad. Dah tentu anaknya nama Ma'bad. Tu tak payah mikir panjang dah. Jadi Ummu Ma'bad dengan Abu Ma'bad dan anak mereka Ma'bad duduk di satu tempat, di satu tempat berpindah randah di padang pasir. Katanya Abdullah ibn Uraiki, kami berhenti di situ. Berhenti di perkemahan Ummu Ma'bad. Lalu Nabi meminta susu. Ummu Ma'bad ni ibu bapa sekalian, kita baca dalam sirah, baik klasik ataupun moden, adalah satu orang yang miskin tetapi dia suka beri orang makan. Dia suka jamu orang makan. Dalam riwayat yang kita baca, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang sepanjang hayatnya tidak pernah makan seorang melainkan ada tetamu. Tak rajin makan seorang. Sehingga suatu hari dicarinya orang tak ada, nak ajaknya makan bersedekah. Tiba-tiba turun dari rumahnya Ibrahim, hanya dapati satu orang agamanya mensyirikkan Allah ada melintas depannya. Maka dia katakan, aku ajak orang ini, dia ni orang yang tak percaya pada Allah. Maka turun teguran dari Allah, Ibrahim, mereka ni kafir, aku pun beri makan minum kepada mereka. Ha, tu dia. Iblis ni tuan-tuan, dalam satu penafsiran secara isyari, tafsir isyari ni adalah tafsir yang banyak diguna oleh kaum sufi, oleh orang-orang sufi. Walau dibahaskan kedudukan tafsir isyari itu dengan tafsir yang lainnya, tapi ini bukan medan untuk dibahaskan kedudukan tafsir secara isyari itu. Tetapi orang-orang sufi ni dalam tafsir isyari mereka menyebut
Bila Allah menyebut kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung sekalian hajat, maka ditafsirkan juga secara furuknya apa dia? Termasuk iblis dan syaitan bergantung kepada Allah nyawa mereka. Ini nak menunjukkan hatta iblis, hatta syaitan Tuhan beri nyawa. Dan orang kafir Tuhan beri makan minum. Maka Ibrahim pun panggil orang kafir itu, diajak makan. Yang mana akhirnya dengan sebab akhlak itulah Ibrahim memeluk mereka agamanya, tauhid millah Ibrahim. Jadi Ummu Ma'bah dia ni orang susah, sesak, miskin. Tetapi dia suka beri makan orang yang kalau lalu depan kemah dia, dia panggil, mari makan. Macam kita, macam tuan-tuan ni, budak-budak sekolah di bawah tebing tu lalu depan rumah, mata kucing kita baru berbuah, ni mari ambil makan, ni mari semua makan. Makan budak-budak. Ni jambu batu ni ambil, mari makan. Durian ni panjat, panjat dulu, panjat sampai durian. Kuatnya nak beri makan korang tu sampai nyusuk. Jadi Ummu Ma'bah ni sukalah memberi makan. Tetapi kata dia, ya Rasulullah, kambing yang ada dalam kemah itu sudah tua, tak ada susu dah. Saya ni tuannya kambing tu, tahulah susunya tak ada. Nabi kata, tak apalah, saya nak perah juga. Maka dijawab Ummu Ma'bah dalam sirah. Cuma cara nak baca jawapan Ummu Ma'bah ni, mari saya terjemah bahasa Melayu dengan nadanya teruk supaya ibu bapa boleh faham. Guana, Nabi kata nak perah susu. Ummu Ma'bah kata, kambing ni sudah tua, susunya tak ada sebab tua dah Rasulullah. Tak kata Rasulullah lah, pasal Ummu Ma'bah ni tak kenal Nabi tu, tak ada susu. Nabi kata, tak apalah, saya nak perah juga. Maka Ummu Ma'bah kata, dah kalau nak perah, perahlah. Ha, faham dah tu hadis tu. Faham dah tu maksudnya, saya kata tak ada susu, awak nak perah juga. Saya kata kambing ni tua dah, awak nak perah juga. Saya ni tuang pada kambing tu, tentulah tahu kambing saya guana, awak nak perah juga. Kalau awak nak perah, ah perah lah. Itu maksud dia. Kamu boleh faham tu? Jadi guana, Nabi menyapu susunya kambing tu, kantung susu. Bismillah, Nabi kata, diperah, maka keluar susunya. Tapi tidak pelik tuan-tuan. Pertama, satunya mukjizat bagi Nabi. Tetapi keduanya, kalau kita baca mengundur sikit sirah kita itu, ada pun Rasulullah SAW ini katanya Halimah binti Abu Zu'aib. Halimah binti Abu Zu'aib, seorang wanita yang kerjanya mengambil upah menyusu bayi. Ia datang dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Oleh kerana Halimah binti Abu Zu'aib datang dari kabilah Bani Sa'ad, dia dikenali dengan nama Halimah Sa'ad dia. Kata Halimah, anakku ini, yang di Nabi, anakku ini sejak aku membawa balik kepada kabilah kami ketika umur baru lahir sampai 2 tahun, kemudian disambung lagi 4 tahun, sampai umur 4 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Katanya, sejak anakku ini kami bawa balik ke kabilah kami, kampung kami menghijau. Kantung susu binatang nak perah pagi-pagi penuh semua. Penuh semua. Ni kita kata apa? Rezeki. Berkat kanak-kanak. Rezeki Tuhan beri melalui anak, cucu, cicit, cuwi, capai, lambai kita tu. Masing-masing ada rezeki belaka dah. Jangan susah betul. Haji, dah yang pakai baju kuning ramai beratur tu siapa? Anak saya ustaz. Allah, 12 orang. Ya ustaz. Dah haji kerja apa? Saya kerja ambil upah-upah tebang pokok sekian-sekian je ustaz.
dah nak tanggung kepala 12 orang ni. Dia kata ustaz, setiap anak ni ada rezeki masing-masing Allah beri. Anak saya yang kecil, nampak tak yang kecil baju kuning, nampak? Sejak dia lahir, ya Allah, murah rezeki kami ustaz. Saya kata murah lah ke mana? Lori berah terbalik depan rumah saya, lori milu terbalik. Dia kata murah rezeki pula dah. Jadi nak kabarnya apa di situ? Setiap budak yang ada rezeki ini, maka disebut oleh Halimah, hatta baginda ketika kecil itu pun kantung susu penuh semua. Menghijaulah kabilah kami yang duduk di pinggir padang pasir itu. Jadi bila Nabi perah susu, dilihat antaranya oleh Abdullah ibn Uraiki, dia kata ni tidak lain melainkan Nabi ni. Kalau siapa begini jadinya, dan sehinggalah dikepungnya baginda sallallahu alaihi wasallam oleh sekumpulan 70 orang kafir yang membawa tombak dan juga senjata untuk bunuh Nabi. Tetapi sebaik sahaja mereka berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemua 70 orang itu memeluk Islam serta-merta. Itu yang kata Abdullah ibn Uraqi, subhanallah, masuk Islam dia. Ibu bapa sekalian, kalau kita tengok sirah ni, rupanya ada dua orang kafir yang telah bertolak meninggalkan Mekah dan menujulah sehingga sampai ke kubat pinggir Madinah. Dua orang kafir. Siapa orang kafir itu ustaz? Pertama Abdullah ibn Uraiqid yang tunjuk jalan Nabi, dibayar upah dan Nabi percaya kepadanya, tetapi akhirnya memeluklah Islam. Kedua orang kafir yang tinggalkan Mekah dan bergerak sejauh 500 km selama 8 hari 8 malam sampai dah Quba. Kalau dia masuk Islam, dia tergolong dalam golongan Muhajirin wal Ansar. Tuhan janji apa dia dalam surah Taubah? Alladzina taba'uuhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radhu. Mereka ini adalah orang Ansar dan Muhajirin, dan orang yang mengikut mereka hatta dalam tafsir kata dengan niat ikhlas itu, maka mereka mendapat redha Allah dan mereka pun redha Allah membalas kebaikan pada mereka. Kalau mereka termasuk dalam golongan hijrah, tetapi orang kafir yang kita nak cerita seorang lagi ini, walaupun dia sudah meninggalkan Mekah dan berjalan sejauh 500 km selama 8 hari 8 malam, akhirnya sampai dekat nak masuk Madinah, iaitulah di pinggir Quba. Tetapi kerana dia tak masuk Islam, dia tak termasuk dalam janji Allah itu. Siapa dia tuan-tuan? Abu Jahal. Sila. Abu Jahal. Jadi saya ingat kita nak berhenti sini lah kuliah kita ni. Biarlah berhenti mengejut tak apa, supaya orang tak puas hati semua tak apa. Jadi lain kali kita sambung pula. Sebabnya ibu bapa sekalian, kami ada satu lagi program talaqqi kita dengan jemaah daripada Johor dan juga Melaka. Saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.